Oh, terlama pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Okay, so apa khabar? So nampaknya kita akan berkurung lagi di rumah untuk lagi 2 minggu lagi. So nampaknya kita kerajaan memanjangkan lagi tempoh tu kerana kita masih belum dapat tiada tanda-tanda yang kita punya graf tu semakin menurun. Okay, tapi tak apa, kita kena teruskan melawan kita punya sebagai satu rakyat Malaysia, sebab kita kena bersatu kali ni. Okay, so apa kita nak buat hari ni? Dah duduk rumah, kita akan dipanjangkan 2 minggu lagi. So apa plan dia? Okay, so hari ni dengan cikgu kita nak buat, kita nak try buat soalan percubaan tahun 2019, tahun lepas untuk subjek matematik moden. Bab apa? Bab yang kita tengah belajar sekarang ni, iaitu apa nama tu? Kecerunan dan luas di bawah graf. Okay, so kecerunan dan luas di bawah graf ni, dengan cikgu dalam kelas kita dah start buat untuk luas, untuk kecerunan semua kan. So hari ni mari kita buat soalan. Kadang-kadang dengan dalam kelas belajar macam senang je, bila keluar soalan ngah-ngah, soalan tengok awak, awak tengok soalan. So apa cerita tu? Okay, mari hari ni kita try buat. Okay, first cikgu nak tengok okay, cikgu kena adjust ke ni? Ni okay sikit kot. Okay, cikgu adjust sikit supaya lagi nampak. Ya, yeah. Okay, cikgu tinggikan lagi. Aha, kita boleh ke kanan sikit. Okay, ha, tak adalah korang nampak muka cikgu kan. Oh, belakang sikit pun boleh. Okay, cikgu adjust sikit. Okay, dia ke belakang. Alright, okay. So, okay, baik. Kalau adakah semua orang dengar suara cikgu dengan jelas ke? Kalau jelas cakap, tak jelas bagi tahu. Okay, lepas tu cikgu pun perlu bantuan awak. So sementara cikgu tuliskan jawapan-jawapan ni. Mungkin sebab cikgu kena pendek je tau jawab soalan ni. Jadi mungkin awak boleh tengok kod-kod kalau awak ada percubaan tahun lepas. Mungkin boleh sharekan lah. Okay. Sekejap sementara awak tulis tu. Okay, sementara awak cari kertas soalan. Minta bersedia dengan kertas soalan and everything. Okay, baik. Apa kita nak buat ni? Cikgu saya dengar soalan. Okay, so and then itu adalah untuk A, laju seragam. Lepas tu untuk B, dia minta perubahan laju, kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju pada 5 saat per alamak, cerita pertama ni tulis dah bawah pertama. Okey, dan soalan terakhir C, dia minta kira nilai T. Jika luas dah total jarak sama dengan berapa tu? 775 meter. Okey, cikgu dah habis salin soalan. Adakah awak dah bersedia dengan kertas, kalkulator dan lain-lain? Okey, cikgu nak ambil mana? Mana cikgu? Oh, ni dia, mana cikgu ada dah. Alright. Dia dengan kain juga. Okey. Hai Syamimi. Hai teacher. Hai cikgu Berg. Lepas tu pergi ni. Fakrul Farihin. Okey, so hari ni cikgu tulis tajuk lah kat sini kan. Cikgu tulis tajuk lah, barulah kita tak boleh tak ada orang tanya cikgu bab tu kan. So MacMod kecerunan dan luas bawah graph as a trial tu percubaan lah, trial SPM 2019. Okay, inilah soalan dia. So siapa yang ada boleh tengok-tengok. Siapa ni tu? Oh, Micha. Anya, Micha, bab dia ni lah, kecerunan luas di bawah graf. And then siapa tu? Syazah Rusna. Hai cikgu, hai, awak sini di sana kan. Okay, so hai, bye-bye. Jangan bye cikgu lagi. Hai je, jangan bye. Kita baru nak mula. Okay, so ini soalan dia. Okay, so kita ada, mari kita first kali bila kita dapat soalan, kita kena ready dengan dia punya
apa dia punya maklumat lah, dia punya maklumat apa yang dia cuba sampaikan. Kita kena faham memang semuanya macam tu, tak kira lah matematik ke apa BM ke sejarah ke, faham tu soalan. Korang tak boleh tanya lagi, korang nak jawab kenapa kan. Okay, baik, apa kita nak buat ni? So nombor satu, dia bagi graf eh, dia bagi graf, cikgu tak tinggal apa-apa maklumat. Okay, so graf ini adalah graf laju melawan masa. So kalau dalam nota awak perasan, bila laju dengan masa ni kita ada dua lah eh. Laju dengan masa ni dia akan beritahu dua perkara, iaitu dia punya kecerunan iaitu M dengan dia punya luas bawah graf. Luas. So kecerunan ni adalah dia punya pecutan. Pecutan, nampak ke? Pecutan. Dengan satu lagi, kalau luas pula dia akan bagi total jarak, total jarak perjalanan. Okay, so ingat ni, bila graf laju melawan masa, kita akan ada kecerunan dan akan ada luas. Apa maksud kecerunan? Dia adalah pecutan. Apa maksud luas? Dia adalah total jarak. Okay, ini notes kecil untuk awak untuk kita jawab. Okay, mari kita pergi ke soalan yang pertama. Dia kata apa? Tempoh jarak. Eh, tadi cikgu kata cikgu nak kenalkan soalan dulu kan. Okay, so kita ada speed. Speed ni lajulah eh, laju melawan dengan masa, di mana speed ni unit dia adalah meter per second. Time pula adalah second. Okay, apa berlaku kat sini adalah mula-mula daripada kosong, maknanya dia tidak bergerak. Kau nampak cikgu ke tak ni? Kena ke sini sikit. Okay, so dia tidak bergerak kat sini, and then tiba-tiba dia bergerak, vroom, selepas 10 saat kat sini. Ini adalah dia punya kelajuan dia. After 10 second, 15 is dia punya speed. Bukan jarak, 15 ni bukan jarak, dia adalah speed. And then what happen here is dia still bergerak, dia still move, tapi what happen, dia at uniform speed. Kat sini dia semakin laju. Tengok, saat pertama sini, saat kedua sini, saat ke 9 kurang sikit daripada 15, saat ke 10 15. Betul, penatlah tekan minyak laju ni. So dia pun perlahan sikit. Bukan perlahan, dia maintain kelajuan dia. Dia maintain je. So 10 saat macam sini dia boleh bergerak relax. Okay, tiba-tiba, alamak, Ajay kejar lari. Dia pun lari melaju. Okay, so dia makin laju lah. Okay, so 25 antara 30 ke T sini, kelajuan dia semakin bertambah sehinggalah sampai masaat yang ke T dia adalah 20. Dengan itu kita kena faham graf dulu. Ya, graf ni senang je tapi tak tahu kenapa. Okay, so that's why kita kena fokus eh. Okay, fokus. Mari kita tengok sini. Untuk soalan A, tempoh zarah bergerak dengan laju seragam. Apa maksud laju seragam? Seragam, bahasa segaram macam cakap tadi eh. Seragam, bukan segaram. Okay, laju seragam ni adalah apa? Dia adalah uniform, bukan unicorn. Uniform speed. Okay, uniform speed ni macam mana? Dia bergerak tapi pada kelajuan yang sama je, relax je bawah. Okay, okay, mana dapat? Kita tengok tempoh zarah bergerak. Tempoh masa sebenarnya ni tertinggal. Tempoh masa. Okay, so mari kita tengok. Bila masa dalam graf ni, bila masa dia bergerak secara seragam, sini semakin laju, sini seragam, sini semakin laju. Kalau ke bawah dia semakin perlahan. Ini dia straight dia. So maknanya dia semakin laju. Okay, so kita nak tulis apa? Dia nak tempoh. Maksudnya daripada saat ke 10 hingga saat ke 30. Jadi apa kita buat sini adalah 30 saat tolak 10 saat sama dengan 20 saat. Ini untuk A. 20 saat maknanya selama 20 saat dia bergerak secara maintain. Tak laju, tak semakin laju, tak semakin perlahan. Okay, relax kita bawa ni. Selama 20 saat, iaitu tempoh dia antara 10 ke 30 ni. Dia kata tempoh masa, maaf. Tempoh masa ni adalah daripada sini ke sini. Berapa tu? 10 sampai 30 tu adalah 20 lah. Okay, baik, kita pergi ke soalan yang seterusnya. B, kadar perubahan laju pada 5 saat pertama. Bila sebut kadar perubahan laju, bila student admit mungkin terkejut, kadar perubahan. Kadar perubahan ni, ini dalam admit mode ni
lain tau. Okey, tapi yang samanya adalah perkataan kadar ni, iaitu kadar ni merujuk kepada masa. So laju ada masa lagi tau. Laju masa. Laju masa apa tu? Kalau laju melawan masa ni, dia akan membentuk pecutan. Itu yang dia nak, pecutan. So macam mana nak dapat pecutan? Kita kena cari dia punya kecerunan. Pecutan sama dengan kecerunan. Okay, so pecutan adalah kecerunan. Okay, mari kita tengok sini apa jadi. Soalan B, korang masih nampak kan bawah ni? Yes, korang sepatut nampak sehingga bawah ni. Cakap apa ni? Kecerunan. Yes, kecerunan. So kecerunan dia nak pada 5 saat pertama. 5 saat pertama. Kat mana 5 saat pertama tu? Dekat sini. Dia tak bagi nombor pun macam mana? Okey. Dalam garis lurus. Dalam garis lurus. Bila kita ada ingatkan fizik. Yes, actually Misha, this is almost macam fizik lah. Okey? Maths is the mother of all science. So that's why kalau kita nak mengurat fizik, kimia dan bio, kita kena start dengan dia punya mak. Okey? Tips untuk pelajar lelaki. Okey? Mana dia? Dia apa? Kita mengalut. Okey, fokus balik. Soalan ni dia minta apa? Dia minta kelajuan pada 5 saat pertama, tapi dia tak bagi pun. Kan? Dekat tengah-tengah ni. So macam mana kita nak buat? Okey, kita kena faham dalam garis lurus ada beza tak kecerunan dekat setiap garis lurus tu? Tak ada. Maksudnya berapa kecerunan sini? Sama dengan sini. Sama dengan sini. Every inch, every titik dekat sini sepanjang garis itu kecerunan dia sama. Jadi apa salahnya? Instead of kita kira dekat 5, kita kira je dekat 10 sini. Sebab kecerunan dia tetap sama. Jadi apa kita buat? Okey, kalau kecerunan kita dapat M sama dengan Y tolak Y per X tolak X, betul? Di mana ni Y1, Y2, cikgu ajar? Tak kisah siapa 1, siapa 2, yang penting koordinat yang lain-lain. Okey, so kita ambil siapa sini? Kat sini kita ada koordinat 10 untuk X, Y dia 15. Dan ini adalah asalan, so kosong, kosong. Okey, mari kita masukkan nombor-nombor dia. Y tolak Y, 15 tolak 0 dan 10 tolak 0, maka kita dapat 15 per 10 sama dengan 15. 1.5 adalah 3/2, ataupun kita boleh tulis 1.5, tak ada masalah. Okey, tapi unit pula macam mana? Unit apa ni? Unit, okey tak, Y. Y ni apa? Y adalah meter per second, meter per saat. Lepas tu pula X pula adalah saat lagi. Maksudnya dia adalah meter per saat. Meter per saat. Per saat. Maksudnya meter per second per second, which is ada 2 negatif. Negatif 2 lah maksudnya. Okay, and negatif 2. Adakah awak masih nampak? Berdasarkan phone cikgu yang kecil ni masih nampak lagi. Okay, baik, bagus. Lepas tu apa ni? Soalan C. Senang tak jadi? Okay, senang tak jadi untuk B ni? Kita kadar perubahan laju macam tu lah. 5 saat pertama dengan 10 saat pertama, beza dia sama je. Sebab kadar kecerunan dia sama, jadi that's why kita boleh gunakan 10 dengan 15 tu. Okay, itu cara menjawab soalan B. Okay, mari kita tengok soalan C pula. Kira nilai. Sekarang apa ni? Kira nilai T jika total jarak sama dengan 775. Okay, jarak. Macam ni kita nak kira jarak. Okay, total jarak adalah apa ni? L apa? Luas. Luas apa? Luas di bawah semua gerah-gerah ni. Okay, cikgu nak pandang sikit-sikit benda-benda dalam bawah ni. Ni apa? Macam-macam sangat kan ni? Paling lima. Okay, so total jarak adalah luas di bawah graf. Dekat sini kita ada berapa bahagian? Kita ada 2 bahagian. Ini bahagian A, ini pula bahagian B. Okay, bahagian A dan bahagian B. So kita kira je lah luas di bawah tu. Sebab apa? Kita check balik. Kalau kita kira luas di bawah ni, kita akan dapat 775. Okay, so baik, mari cikgu tunjukkan. Tengok, cikgu tunjuk pendek-pendek je ni. Awak kena ready dengan kalkulator berapa dapat semua eh. So sebab ruangan kita kecil. Ya. Okay, cikgu harap awak nampak tulisan cikgu.
Kalau tak nampak nanti paling nanti kena potong markah kalau tak ada unit. Betul, kita kena bagi tuliskan. Cikgu kecerunan ke bawah letak negatif. Kalau di ke bawah, ya betul. Kecerunan ke bawah itu maksudnya apa? Kalau speed over time, bila dia ke bawah maksudnya dia semakin perlahan lah. Sebab speed dia makin turun, makin perlahan maknanya dia negatif. So itu kita panggil dia macam dia menekan brake. So kelajuan dia semakin berhenti, bukan bermakna dia patah balik ke belakang. Dekat sini kita tak tahu dia pergi mana. Ini speed over time, kita tak tahu dia pergi mana. Kita tahu dia laju je. Laju perlahan, laju perlahan dan diam tu je. Dan diam tu maksud cikgu dia akan berhenti. Dia apa sekata. Okay, so kita tak tahu jarak, jarak apa, kita tak tahu dia punya, dia bergerak arah mana, tak tahu. Okay, sebab ni adalah speed. Okay, pergi soalan tu, soalan yang bagus tu. So kalau kalau dia ke bawah dan maksudnya dia menekan brake, kelajuan dia berkurang tapi dia masih kemungkinan masih hala yang sama, kemungkinan hala yang lain kita tak tahu. Dari sini kita tak nampak. Nyah pecutan, ya, yeah. Nyah pecutan adalah bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia adalah decelerasi. No, deceleration. Okay. Okay, kita sambung 5 minit. Kira nilai T jika total jarak adalah 775. Mana 775 ni? Okay. Ingat, bila kita kira ni, kita akan dapat 775. Maka kita akan dapat T. Okay. Ini adalah bentuk apa? Trapezium. Trapezium, kita akan, okay, cikgu nak padam maklumat-maklumat yang lama ni, yang tak penting, tak nak tengok dah. Kita tak nak tengok dah. Nak padam. Okey, yang pertama, jarak daripada 0 sehingga 30 ni adalah 30. Cikgu padam sini, cikgu tulis 30. Ini trapezium ni tinggi dia, ni panjang tinggi pula. Panjang ni 30. Atas ni pula daripada sini sampai sini tadi berapa? Daripada 10 sampai 30 tadi adalah 20. So cikgu padam sini, dia jadi sini 20. Boleh? 20. Okey, kat sini pula tinggi sini berapa? Tinggi sini berapa? Tinggi sini berapa? 15. 15. Cikgu tulis sini. Jadi, untuk kita dapatkan trapezium A, kita gunakan formula 1/2 tambah siapa? Darab dengan hasil tambah garis yang selari, iaitu 20 dan 30 dapat 50. Darab dengan tu yang tak selari ni. Okey, iaitu 15. Yang ni tak kira, ni je 15. Okey, ini tambah dengan B. B apa pula? Sudah. Okey, mari kita tengok. B kat sini 15, kat sini berapa? Ini adalah T tolak 30. T tolak 30. T tu sini sepanjang-panjang ni. 30 tu sini dia. So antara ni berapa? T tolak 30. So tulis sini T tolak 30. Okey, sini pula berapa? Atas kurang 25. So tulis 25. Okey, dah ada 1, 2, 3 maklumat. Kita dah boleh kira 1/2 darab dengan apa? Hasil tambah selari, garis yang selari, iaitu 15 dengan 25. 25 tambah 15 40. Cikgu congak ni. Kalau salah awak tukar sendiri boleh. Okey, lepas tu darab dengan yang tak selari. Ini yang saya ingat, tak payah dia. Ini yang tegak. T tolak 30. T tolak 30, kita akan dapat 775. Okey? Dekat sini dah senang dah. Awak selesaikan ni. Selesaikan mana yang boleh. Last kali tinggalkan T sama dengan berapa. Okey? Okey, cikgu bagi awak kira siapa ada peluang untuk jawab, untuk guna kalkulator, silakan. Cikgu akan check. Okey? Cikgu pun nak tekan kalkulator, tak gunakan kalkulator cikgu. Alright. Mari kita lumba siapa dapat dulu. Cikgu dah dapat jawapan. Korang dapatkan jawapan? Siapa dapat jawapan cepat? Siapa dapat jawapan? Bagi tahu jawapan ni cepat. Apa 20?
No. Cuba lagi Fatin Atika, cuba try lagi. Ni, 20 tu kat mana? Kalau kita kira iyo apa? Ini awak daratkan dulu. So 50 darat separuh dapat 25, 25 darat 15 dapat 225 ke? Cikgu sakit kepala dah cukup. So 25 darat 15 kita dapat 375. Okey, 375. Okey, tambahkan ni pula ni 20 ni. 20 T 20 darat 30. 20 darat 30 dapat 600. Okey. Ha, pindahkan ke sana, pindahkan ke sana. Semua pindah ke sana, tinggalkan T sorang-sorang cepat. Awak dapat berapa? Siapa dapat tu? Aik macam salah kira je. Cikgu kira dapat lain ni. Cuba kira semula Isha, Isha, Misha, Misha, Icha. Okay, cikgu kena tunjuk. Cikgu tunjuk jalan kerja cikgu eh. Tapi tak ada ruang, cikgu dengan conteng kat cikgu padang atas ni. Okay, buat buat foto. So ni, ni dapat berapa? Tadi kita kira dapat ni 25, 25 dan 15, 375. Okay, lepas tu tambah dengan ini jadi 20. So 20 darab T, so dia jadi tambah 20 darab T, so 20 T. Ini pula 20 darab 30 berapa? 2 darab 3, 60. So 300 tolak 300 tolak 600. Okay. Ini semua ni mesti sama dengan 775. Okay, pindahkan 600, dia akan jadi, pindahkan 600 dengan 300 ni, dia apa? 600, 375 dapat 225 ke? Nah, so tolak, so maknanya 20T sama dengan 775, 225 kan? So tolak, jadi tolak 225. Okay, lepas tu kita dapat kat sini berapa? 500 eh. 500. Okay, so 20T 25. So 520 lah. Aku ni betul. Sekejap cikgu guna kalkulator sekejap. So 375 tolak 600, 225. Okay betul. So bila kita pindahkan ke sini, dia jadi tambah eh. Jadi tambah. Selain kita tambah, lupa kita tambah tu. Okay, so 775 tambah 225, kita dapat 1000. Okey, lepas tu T sama dengan 1000 bahagi 20. Kau salah tekan kereta, jaga kau. Bahagi 20, kita dapat 50. So, jawapan kita adalah 50. Yeay, ada pun orang dapat. Ya, apa dah 15? Okey, cuba check balik. Ni standard algebra biasa je ni. Ni algebra biasa. Jangan sampai ada adik form 3 awak selesaikan untuk awak. Okay. Nah, kalau tak tahu, tanya dia orang. Okay. So, kita ada 50. Yes, Syamimi. Yes, betul. Bagus. Bagus. Yeay, puas dia dapat jawapan kan? So, inilah dia soalan trial. Yang soalan trial ni, awak. Yang soalan yang soal kena susah tu. Okay. So, that's why. Itu soalan ni awak kena faham apa cerita graf. And then, cikgu tahu bila pelajar, bila dia dapat apa ni, 775 kan eh. Apa ni cikgu ajar cara kira total jarak, cikgu tak ajar pun dapat ni. Sudah sama je lah langkah dia. Okay, so kat sini kita ada trapezium 2. Kira luas. Okay. Yay. Okay, baik. So best ke? Ha, kalau siapa yang tak faham ni cikgu tu kenapa? Sebab awak dah miss cikgu punya live minggu lepas. Kalau tak nak miss, kena buat apa? Okay, put apa apa kena ada notification punya button situ tau. So awak klik dia tu. So kita tekan situ turn on notification. So bila awak turn on, apa jadi ialah bila setiap kali cikgu live, poof, dia akan keluar. Dia akan ada notification dekat handphone. So awak tekan je lah, tekan situ. Okay, dah terus masuk. And then awak tak terlepas. Okay, dapat apa lagi? Okay. So kalau awak rasa benda ni bermanfaat, check tu benda ni bermanfaat. Of course, come on, bermanfaat kot. So dia adalah satu kesahan kalau awak tak kongsikan. Baik, kongsikan sekarang. Kongsikan? Cik tak lah. Satu paksa pula. Okay, tak macam paksa. Cik tak lah. Maksud cikgu, okay, kalau ada manfaat bagi awak, so kalau awak seseronok belajar, then jemput, ajak kawan-kawan sekali, ajaklah kawan-kawan yang tak benda, tak ada benda buat kat rumah kan. Enjoy. Kan, bukan sebab apa pun. Belajar je.
Okay, so itu sahaja untuk cikgu kali ini. So selepas ini awak akan ada live dengan cikgu, cikgu Berg rasanya. So fizik lah, huh. Cikgu Berg fizik, oh, fizik lagi. Ni memo dah fizik. Tak adalah, it will be fun, it will be fun. So lepas ni cikgu Berg pula dekat group nak score SPM. Sekarang, sekarang, go, go, go. Okay, alright. Cikgu save tak live? Live di Facebook ni akan kekal. Kalau kat Facebook, dia akan kekal. So insyaAllah lah, don't worry, dia akan kekal dekat dalam page. So bila-bila awak nak tengok balik dari awal pun, silakan, tak ada masalah. Okay, baik, cikgu nak beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk masuk kelas cikgu Berg pula sekarang dekat grup nak score SPM 2020. Siapa tak masuk lagi, kenapa tak masuk lagi, request sekarang, kita orang akan approve awak masuk terus. Okay, so jumpa dekat grup nak score SPM pula, nak score SPM 2020, cari je dekat Facebook. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kalau IG PTT online, itu ada jadual lain. Okay, IG kejap lagi ada rasanya. Ada rasanya bio dengan Cikgu Nadia. Alright, okay, bye-bye. Cikgu bye-bye betul-betul ni. Jangan tahan Cikgu, bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.